Engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar lalu datang angin serakal Tuhan yang ibu tunjukkan yang telah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Sekali datang padaku menyuruhku menuklis langit biru lantaran aku anakmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau sudah lihat lukisan, ada yang membaca puisi dan nyanyi, itu pidato nggak cocok. Jadi saya juga nggak tahu kenapa saya harus membuat pidato. Jadi mungkin lebih merupakan cerita refleksi dari saya sebagai seorang manusia yang pernah disentuh oleh Pak Tino Sidin walaupun melalui TV. Kita mungkin bagi saya secara pribadi yang masih sangat ingat kata-kata bagus, ini boleh, ini baik, kamu bisa, kalau membuat garis tidak ada yang salah, bisa diteruskan. Itu adalah suatu upaya yang luar biasa dari seorang tokoh Tino Sidin berkomunikasi kepada komunitas anak-anak Indonesia untuk selalu merasa bisa. Walaupun medianya adalah menggambar, tapi sebetulnya lebih merupakan suatu bentuk memupuk suatu kepribadian, karakter menjadi anak Indonesia yang merasa bisa melakukan sesuatu, bisa mengalahkan perasaannya sendiri untuk merasa tidak bisa, sehingga kita bisa melangkah masuk kepada suatu experience atau pengalaman yang lain. Tino Sidin setara dan senyawa dengan banyak tokoh dunia. Salah satu diantaranya ini, saya berani mengatakan bahwa Tino Sidin ini setara dengan ada seorang tokoh di Amerika dulu namanya Mr. Rogers, yang kebetulan memulai programnya hanya satu tahun sebelum Tino Sidin. Nah, ini sangat populer bagi anak-anak dan ditonton oleh jutaan anak seperti yang ditonton oleh anak-anak di Indonesia untuk program Tino Sidin. Nah, Mr. Rogers ini selalu mengatakan begini. Jadi, Mr. Rogers menyapa anak-anak dengan kata-kata, kamu ini spesial, sungguh spesial. Satu-satunya di dunia yang ajaib ini, di dunia yang wonderful ini. Jadilah dirimu sendiri di sini dan sekarang ini. Jadi ini dengan pengataan yang berbeda tetapi maknanya sama, yang menguatkan sanubari si anak. Anak menjadi percaya diri. Terus ya, ini komentar praktisi dari suara pendidik seni bernama Andi. Melalui pemanfaatan kreatif atas garis lurus dan lengkung dengan cara-cara menyenangkan dan mengetuk hati anak, Tino Sidin telah mampu membuat metode sinestetik yang mengena dan komprehensif. Artinya sinestetik itu
mampu mengetuk berbagai indera dari si subjek, si anak. Jadi Andi Purnawan mengatakan bahwa metode tinosidin mampu membuat tangan, otak, dan hati anak pemirsanya menjadi terbuka, jadi on dan terhubung satu sama lainnya. Ini menjadi kesadaran sinestetik. Namun perlu juga disampaikan bahwa tidak sedikit kritikan dan kecemburuan terhadap tinosidin yang muncul. Tinosidin dianggap tidak memiliki kompetensi, struktur, mati pembelajaran yang ilmiah dan progresif. Namun oleh sahabatnya, mantan Menteri Daud Yusuf mengatakan bahwa Tino tak pernah bermaksud melalui tayangan TV menuntun anak-anak menjadi pelukis, tetapi hanya bagaimana membuat anak-anak gemar menggambar dengan contoh-contoh sederhana yang gampang, bagaimana dari titik-titik dengan garis lingkaran segitiga dan segi empat dikembangkan menjadi berbentuk seperti benda di alam. Daud Yusuf mengatakan bahwa di setiap tempat yang aku datangi bersama Tino, bukan aku yang sang menteri, tetapi Tino lah yang digrooming oleh ibu-ibu, disalami dan dimintai tanda tangan. Ibu-ibu ini pada umumnya merasa berterima kasih karena benar-benar merasa tenteram, merasa anak-anaknya dihargai, membuat anak-anak gemar menggambar, maka mereka betah tinggal di rumah mengisi waktu senggang dengan menggambar. Terbukti bahwa tinosidin mampu membangkitkan gairah menggambar anak-anak, beliau diterima oleh berbagai masyarakat di tanah air. Terus kenapa kontemplas yang dikasih di tanah mana untuk membebaskan? Karena dia sudah dipanah. Sudah dipanah-panah gitu. Jadi memang sengaja di apa? Enggak boleh muncul gitu. Oh, tapi malah ini justru menjadi investasi kekuatan. Gitu. Di dalam era-era tahun 60-an itu ada terjadi kesenjangan antara anak yang menganggap dirinya tidak mampu menggambar dan anak yang memang merasa dirinya berbakat untuk menggambar. Tapi semenjak Pak Tinosidin ada pelajaran gemar menggambar, semua anak merasa semuanya bisa menggambar. Jadi tidak ada yang merasa terdiskriminasi bahwa wah ini saya nggak bisa gambar, semuanya dibilang bagus. Saya kira banyak sekali yang diwariskan oleh Pak Tino untuk pendidikan anak-anak di masa depan gitu. Karena sekarang ini semuanya serba bersifat spesialisasi gitu. Pak Tino itu lebih mendidik anak-anak itu secara keseluruhan. Jadi tidak ada diskriminasi sama sekali. Sebagai sebuah totalitas anak itu ya. Iya betul. Bagi saya yang paling penting dari nama Tinosidin adalah sketsa. Garis lengkung dan garis lurusnya itu menghasilkan ribuan makna, ribuan cerita, dan gugusan-gugusan cerita itu bisa berada di mana-mana. Nah, sketsa-sketsa yang ada di atas, di lantai atas itu, untuk memberitakan kepada kita semua betapa Pak Tino itu bukan sembarangan perupa. Beliau tahu bagaimana menjadi pelukis yang berkualitas, profesional, dan punya dedikasi tinggi terhadap seni rupa Indonesia. Sehingga dalam konteks hari ini, nama Pak Tino perlu menjadi satu bagian dalam sejarah bangsa Indonesia yang selama ini dalam buku-buku sejarah seni rupa Indonesia nama Pak Tino hanya di satu titik, itu pun pinggiran, ketika sejumlah perupa-perupa dari Sumatera datang ke Yogyakarta. Setelah itu Pak Tino nggak pernah disebut. Saya tahu mungkin karena ini Pak Tino tidak berada di satu situasi di dalam sebuah medan pameran yang besar, sehingga menyebabkan Pak Tino tidak pernah disebut dalam sejumlah kisah-kisah sejarah seni rupa Indonesia. Intinya, Taman Tinosidin ini tidak hanya berlaku bagi para penggemar Pak Tino sendiri, tetapi generasi hari ini juga perlu melihat peran Pak Tino. Yogyakarta,
adalah kota yang paling memungkinkan untuk bisa memupuk kembali nama-nama besar pelukis-pelukis yang pernah mewarnai seni rupa Indonesia, meskipun itu di Jogja, dan akhirnya bisa menimbulkan satu dimensi yang memiliki pendar bagi generasi hari ini, bagi generasi milenial. Saya menjadi asistennya Pak Tino itu bersama dengan almarhum Pak Sun Ardi. Jadi kegiatannya menghimpun kegiatan yang ada di Jogja. Dan Pak Tino sendiri kan aktif di Jakarta sebulan sekali ya, pulang ke Jogja ngomong-ngomong gitu, lalu berangkat lagi. Kemudian yang paling menarik adalah Pak Tino itu bukan seorang ilmuwan, bukan seorang akademisi, tapi orang yang mungkin pendidikan akademis seninya kurang ya, tapi dia dasarnya pengalaman. Tapi dengan mengupakan tentang peranan garis lengkung dan lurus, horizontal, itu kan sudah ada di desain, teori desain, bahwa struktur lengkung dan lurus itu mempunyai makna yang multi, banyak. Tapi di dalam pelaksanaan tidak kita sebutkan, anak-anak itu begitu, tidak tahu mereka, cuma dia berbuat sendiri, kadang membuat imajinasi yang sangat absurd. Ketika dia membuat ruang kosong, lalu hanya beberapa garis, dia cerita bahwa ini bapak ibu sedang duduk, mana tidak ada, karena itu tembok. Di balik tembok mereka tidak bisa melukis, yang dilukisnya temboknya, tapi dia bilang di balik ini ada. Itulah hebatnya sebetulnya anak-anak itu bisa mempunyai imajinasi yang setinggi itu. Mungkin itu memang tidak diarahkan oleh Pak Tino atau saya atau Pak Nabi, tapi muncul dengan sendirinya gitu, fantasi gitu. Dan ini, semua yang pernah belajar Pak Tino tidak semua jadi seniman. Ada yang jadinya sedikit jumlahnya, yang lainnya menjadi ilmuwan terus. Ya, dan banyak tentunya orang-orang tua murid yang pertama itu Pak siapa? Bima Sawarna itu juga. Ya, jadi memang bukan tujuannya untuk mendidik seniman, tapi mendidik bagaimana berbuat senang dengan menggambar itu. Saya waktu itu terus terang saja saya banyak membolos. Tetapi saya dan adik-adik saya memang pada waktu itu menjadi murid di Seni Sono. Pada waktu itu ibu mengumpulkan dan mengajak Pak Tino untuk mengajar di sana. Saya hanya ada satu yang sebenarnya tadi ada pesan dari ibu saya yang saya pamit ketika saya ceritakan kalau saya akan kesini. Ibu titip pesan, oh salam ya buat keluarganya Pak Tino Sidin. Pak Tino itu bukan seniman, tetapi dia luar biasa katanya ibu. Jadi katanya di atas seorang seniman. Jadi memang kemampuannya sangat luar biasa dan bisa menjadikan banyak orang menjadi semakin luar biasa. Terima kasih. Jadi kalau saya simpulkan bahwa Pak Tino ini adalah seorang pelaku, seorang subjek, bukan objek, subjek, orang lapangan yang dia berbagi segala keterampilan yang dipunyai, apakah itu silat, melukis, termasuk apa tentang kebatinan juga disiarkan ya. Kemudian Pak Tino itu kalau ketawa kan khas ya, jadi itu mempunyai karakter yang gampang diingat, pakai bed warnanya biru tua, itu menjadi brand yang bagus. Jadi itu sebenarnya itu adalah strategi brandingnya Pak Tino Sidin. Nah, karena dia bersahabat dengan Daud Yusuf yang kemudian menjadi menteri, lalu yang sering mengajak Tino Sidin keliling, ini juga ada faktor kebetulan juga. Nah, kebetulan Tino Sidin itu membuat mempraktekkan seni yang sangat simpel, mengawinkan antara garis lurus dengan garis lengkung. Ini seperti logiknya orang komputer. Jadi sebenarnya ini satu logika yang juga melompat seperti komputer ya. Jadi di sini saya lihat yang perlu digarisbawahi adalah Pak Tino adalah seorang subjek
yang berbagi pengalaman dari bidang-bidang yang tekuni. Bidang itu connected satu sama lain dan ini disharingkan melalui media gemar menggambar. Begitu yang bisa saya sampaikan.